Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puat Zarkashi mendakwa Perikatan Nasional sudah kalah dalam pilihan raya negeri Melaka apabila gagal mengumumkan calonnya bagi jawatan Ketua Menteri. Katanya kegagalan PN mengumumkan calon sesuatu yang telah dilakukan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan jelas menunjukkan ketidakyakinan gabungan pimpinan bersatu menuju PRN. Ketika mengumumkan manifesto mereka bagi PRN Melaka, BN dan PH masing-masing mengesahkan pilihan mereka untuk jawatan tertinggi negeri itu adalah bekas Ketua Menteri Sulaiman Muhammad Ali dan Adli Zahari. Apabila pengerusi PN Muhyiddin Yassin mengumumkan manifestonya semalam, beliau gagal mengumumkan calon pilihannya bagi jawatan Ketua Menteri. Puat berkata keputusan PN untuk tidak mengumumkan calon Ketua Menterinya bukan strategi atau langkah taktikal. Katanya PN ternyata tiada tokoh yang mempunyai kewibawaan dan kebolehan untuk menjadi Ketua Menteri.